Artis Nikita Mirzani semakin murka dengan keberadaan video pengakuan adik Rizky Irmansyah. Ternyata Rizky Irmansyah mendekati Nikita Mirzani untuk kepentingan kampanye pemilu 2024. Atas keberadaan video pengakuan Nikita Mirzani tersebut, lantas Ibunda Loli melaporkan Rizky Irmansyah ke Prabowo Subianto. Nikita Mirzani mengaku sakit hati karena merasa dimanfaatkan Rizky Irmansyah ketika mereka berpacaran. Mantan istri Antonio Dedola ini menyebutkan bahwa ternyata hubungan mereka hanya demi kepentingan kampanye pemilu 2024 lalu. Hal tersebut terungkap berkat video Mutia adik Rizky Irmansyah yang membicarakan hubungan percintaan kakaknya. Dalam video yang diunggah ulang Nikita Mirzani di media sosial, Mutia bersama temannya mulanya membicarakan terkait dengan LC Karaoke yang diduga menjadi penyebab Rizky Irmansyah putus cinta. Tak terima, Nikita Mirzani lantas langsung mengadukan hal tersebut ke Prabowo Subianto. Pasalnya, Rizky Irmansyah diketahui merupakan ajudan dari Menteri Pertahanan tersebut. Dalam captionnya, Nikita Mirzani meminta tim Prabowo untuk memeriksa video tersebut lantaran terdapat adik Rizky Irmansyah di dalamnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah dimanfaatkan sebagai alat kampanye. Namun dirinya juga tak menampik hal tersebut telah menyakiti hatinya.